Assalamualaikum dan selamat sejahtera, anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung Malaysia kini telah mengumumkan penawaran baik pulih secara percuma untuk para pelanggan mereka yang menjadi mangsa banjir di Kedah dan Pulau Pinang. Perkhidmatan ini ditawarkan dari 8 November sehingga 31 Disember dan meliputi peralatan seperti telefon pintar, TV, ketuhar, peti sejuk, penghawa dingin dan juga mesin basuh. Selain Samsung, pihak Western Digital kini telah mengumumkan sejumlah produk storan baru untuk pasaran tempatan. Namun, salah satu yang mencuri perhatian adalah kad micro SD berjenama SanDisk yang menawarkan saiz storan sehingga 400GB dan dijual pada harga RM1,499. Google kini telah menawarkan sebuah aplikasi baru di bawah fasa beta dinamakan Files Go. Melaluinya, ia memudahkan para pengguna peranti Android untuk berkongsi fail dengan peranti berdekatan dan pada masa yang sama membolehkan pengguna untuk kosongkan storan pada peranti dengan imbasan pantas menggunakannya. HP kini turut telah mengumumkan sejumlah produk baru untuk pasaran tempatan yang dijangka hadir bermula Disember dan Januari ini, termasuk HP Spectre 30 baru, HP Spectre X360 dan juga HP ZBook X2 yang memfokuskan kepada golongan kreatif. Dan akhir sekali, pihak EA kini mengumumkan yang mana mereka akan mengambil alih studio permainan di sebalik permainan popular Titanfall iaitu Respawn Entertainment. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi di episod seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amaz.